Aku kini adalah seorang ibu yang dahulu lahir dari rahim seorang ibu. Dahulu ku tak pernah tahu bagaimana rasanya sudah merindu pada sosok yang masih berada di dalam tubuhku, yang bahkan aroma tubuhnya pun belum pernah ada di pelukan. Mendadak sesak nafasku, mendadak menetes deras air mataku, mendadak berguncang seluruh tubuhku, mendadak usap berulang kali wajahku dengan telapak tanganku, hanya untuk menahan semua air mataku. Terlalu sibuk ku jalani hariku untuk mengurus pekerjaan duniawiku, untuk mengurus urusan rumah tanggaku, untuk mengurus semua hal yang tak perlu, untuk mengurus hal yang aku sendiri tak tahu apa tujuan akhir dari semua itu. Pernah sekejap merasa bangga atas segala pencapaian, merasa paling hebat atas segala kemampuanku, merasa paling sempurna atas segala yang Tuhan titipkan padaku. Tapi nyatanya adalah semua yang kuraih, semua yang aku capai, semua yang aku miliki adalah sejatinya milikmu, karena merupakan jawaban Tuhan atas segala doa terpanjat dan tengadah kedua belah tangan muliamu. Ibu, maafkan.